Hey yo sapips, welcome back again with me Jack Hans in here. Kali ini kita kembali merecord salah satu video, yang mana ini adalah video game yang menurut gua video game yang asli kita agak goblok. Ya mungkin ini jadi penghias gua karena kebosanan gua untuk bermain Mon and Blood Warbin sama Banish ya, yang ya gitu-gitu aja sih. Tapi tetap akan gua lanjutin dua seri itu, yang ini mungkin series yang ya bisa dibilang gak terlalu akan gua mainin di antara dua series utama itu. Agak sedikit goblok sih main streamer live simulator ini. Oke. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk selalu follow IG-nya TheJackHans Official. Dan kita langsung aja ke new game, ke karakter baru kita. Dan ini karakter kita yang masih bisa dibilang masih polos, dan gua rencananya akan gua atur sedemikian rupa. Dan kalian tunggu aja dulu. Oke, jadi ini karakter gua yang akan gua mainin. Nggak terlalu gimana-gimana sih, karena nggak tahu sih, game ini mungkin masih awal ya, jadi nggak terlalu banyak yang bisa di customize langsung aja apply, nggak usah lama-lama. Yes, go ahead. Oke, kita udah ada di in gamenya. Apa ini? Press up arrow key on the keyboard to open the phone. Oke. Anjir ini mah. Oh, alarm. HP-nya aja kayak gitu. Gak tau deh ini game. Oke, called Mossy Dog. Bukan punya kita berarti ini. Dan ini apakah ini rumah kita? Kayaknya enggak sih. Kalau dilihat-lihat bukan, karena nggak bisa dibuat interaksi. Masya Allah, apaan itu? Ini belum apa-apa kok udah barbar banget gini. Talk to Mossy, put the computer parts in the trunk of the car, go home. Oke, talk sama Mossy. Gunshot. Oke, ini pilihannya. I heard some gunshot. I thought there was no bullet in the gun. Oh, jadi si Mossy ini mikir bahwa nggak ada ini peluru di pistolnya, ternyata ada pelurunya. Why two times? Kenapa dua kali nembak? The bullet was for you to wake up. Anjir. Jadi dia nembak itu cuma buat alarm. Perfect job, full. Where is my computer? Di mana komputernya? The computer is in front of her. No, fuck off. Emang ini belum apa-apa udah barbar kayak gini sih. Gila emang. Oke, kita ambil. Press E to get in your hand, press and hold to put in your bag. Oke, kita tahan aja. Old case. Legendary monitor. Monitor yang masih putih, yang masih tebel. Oke, terus kita taruh ke trunk sini berarti. Kita taruh CPU, komputer sama mouse. Game ini sempat gua coba sebelumnya sih. Jadi gua tahu apa yang harus gua lakuin. Tapi kemarin tuh sempat ada kegoblokan dari gua, karena ini ya, apa namanya? Gua kemarin itu ngambil barang-barang ini dan lupa mouse-nya nggak gua bawa. Jadi gua harus balik lagi dan yang lakuin hal goblok yang macam itulah. Gua tahu game ini mungkin ini ya dari beberapa YouTuber yang lain, dimana kayak macam Mio Auk sama ya beberapa YouTuber lain lah yang main game ini, dan gua rasa kayaknya bisa sih gua main game ini, dan ternyata ya emang bisa kan goblok. Kenapa kagak jalan? WS for handbrake, Adil. Oke, okay, WASD biasa. Oh, handbrake. Oke, okay, langsung jalan. Kagak ada ininya dong. Tangan gua kenapa kayak gitu? Satunya biasa aja. Ya Allah. Ya anjir. Ini gak jelas sumpah. Ini game setirnya udah kayak gini. Tangan gua sebelahnya
agak jelas gini yang sebelah kanan. Oke, langsung aja kan, ini game kagak ada fisik. It was at this moment he knew he fucked up. Langsung trauma ya Allah. Tadi mobil kok bisa kayak gitu? Awas bos, mati lo. Blok emang. Hit, ini rumah kita. Handbrake. Oh, remnya space. Oke, handbrake biar enggak mundur. Q keluar. Parkirnya ngabur. Ngabur banget. Oke. Terus ini apa ini? Oh, ini rumah kita kayaknya. Sini. Set up and run your computer. Register on the Blender website. Open the phone. Up arrow key to uncheck first house from the maps. Kita uncheck aja dulu biar lebih gampang. Click to large. Uncheck the first house. Oke, selesai. Terus ini kita atur dulu ini. Loh. Dilempar aja langsung begitu. Gak tahu deh gue. Oke, kita atur. Kita lurusin biar rapi. Kayaknya ini oke, benar kayak gitu. Dan kira-kira ini kalau nggak salah kamar mandi, dan itu tempat tidur. Dan rencananya gua akan setup, gua akan taruh sini mungkin ya, karena ini kan daripada tempatnya kosong, mending gua isi. Kamar mandi kan nggak mungkin kita nge-record di kamar mandi kayak gini, ini kan kamar mandi. Sementara ini shelf ini mungkin kita taruh sini mungkin. Terus kita setup komputer. Berarti keterangnya ini kita ambil semua komponen. Ya sembuh. Oke, udah semua mungkin. Ini nutup. Oke, escape nutup. Terus kita buka inventory, kita taruh tangan. Salah, monitor dulu. Oke, monitor. Kita taruh. Ini game kadang agak ngeselin sih. Oke. Dan sebenarnya game ini bisa dibilang agak ringan sih, lumayan, tapi kadang juga perlu waktu reload yang membuat game ini mungkin agak sedikit berat. Oke. Kita taruh sini. Bentar. Enggak pas. Oke, sini. Terus kita taruh mouse. Dan pada kesempatan waktu gua nyoba game ini, mouse-nya enggak gua bawa waktu pertama kali main game ini, dan gua terpaksa harus balik jauh ke tempat orang goblok tadi sih. Ya mungkin ini game bisa dibilang game gak jelas yang pernah gua mainin selama ini. Ya mungkin masih ada sih yang beberapa yang gak jelas. Cuma ini ya lumayan gak jelas juga. HDD taruh sini. Core i3 ini CPU Zarus. Namanya aja lo. Namanya aja kayak gak jelas. Zarus. Zarus ini Asus mungkin. Zintel. Terus Samsung. Apa ini? Oh, graphic card. Ini Zorser. Kagak jelas deh. Kagak jelas. And run your computer. Udah kan? Terus gimana ini? Oh, press start computer. Oke. Okay. Kita masuk.
ke komputernya. 2 hours later. Udah masuk ke komputernya dan bisa dibilang cukup lama sih. Ya mungkin karena ini ya. Jadi gua kagak paham sih apakah berpengaruh ini apa komponen sama kecepatan komputer gua. Ini register tuh Blender website. Sebelum itu pasti yang pertama kan gua lakuin kecepatan internet sama kecepatan ininya sih, kecepatan komputer itu sendiri. Sumpah lemot banget anjir. Download speed 2 Mbps, uploadnya 1,2 0,9. Sungguh cepat sekali itu internet. Oke, Blender, mana Blender ini? Blender terus suruh register on the Blender website. 6.5 hours later. Akhirnya. Lama banget sih. Enter nickname. Ya pastilah nama kita. The, kayak bisa spasi. The Jackals. Registration. Wow. Gua kagak nyangka itu tadi. Gua pencet ini tiba-tiba nge-scan sendiri sidik jarinya. Ini rupanya komputer tua tapi bisa touchscreen gini. Login the Jackals. Oke, coba kita lihat dashboard. Stream key 9104. Oh, sebelum itu ini. Www. Download the OBS program from the app website. Kita buat tab baru. Zoogle. Namanya lo Zoogle. Oke, download the OBS from the app website. Oke, sini. Terus buy a microphone to website. Kita bisa buka ini ya, multitasking berarti. Ini kan send all money to credit. Oke, download. Downloadnya lemot banget pula. Mana ini bank? Send all the money to your credit card. Oke, udah. Kita bisa tutup, kita bisa buka tab baru lagi. Terus ini buy microphone from the Zamazor. Oke. Salah satu website jual beli barang tergede di dunia dan namanya Zamazor. Zamazor. Zornhub. What? Oke, kita coba lihat Zornhub aja. Zamazor nanti dulu. Kita lihat Zornhub dulu. Apa isinya Zornhub ini? Are you over 18? Yes. Buy 7 extra day to keep the fun doing. Buy 13 extra days to keep the fun going. Dan ini gambarnya, kenapa kok gambar anime bang? Gak tahu deh gue, tutup aja. Gak tahu. Kita ke Zamazor. I am very hungry, I have to eat. Sabar, kenapa? Makanan pasti datang, nanti aja dulu. Ini kagak ada kayak semacam layanan makan online gitu kah? Ada apa ini? Zuber? You must exit your own. Gak ada beli makanan gitu kah? Kali kayak apa namanya, yang beli makanan online gitu, diantar ojek. Apa yang ini gua beli? Headset, joystick, mikrofon. Paling murah. Mikrofon paling murah mana ini? $97, 800. Oke. Karena kita pemula ya, kita beli yang paling murah. Salah. Ya nggak mungkin lah komputer sebagus ini beli
mikrofon yang $1,000 complete payment. Oke. Terus ada ini lagi, berarti ada order fruit from food website. Oke, salah. Yes. Sumpah ini lemot banget, sumpah. Suara perut mulai bergemuruh. Food shop, order food. Oke, kita beli makanan. Ini buka website makanan aja lama banget. Oke, makan apa kita? Yang jelas cari yang murah. Donat ini lumayan murah. Gua beli 2 sama minum soda. Total $7,5. Oke, gua beli lah. Kita punya uang, Pak. Tapi uang kita cuma $1,000 ini. Buat jadi streamer cuma uang $1,000 itu paling berapa? 15 juta, 14. Sekitar segitu mungkin. Dan buy toilet from Zamazor lagi. Oke. Ini gua udah lapar. Nunggu websitenya lama buka, dan ini kayaknya pakai Internet Explorer yang tahun ini pakai Mac sih, tapi kagak tahu juga sih gua. Kagak jelas. Order apa ini? Buy toilet. Toilet ini sini berarti. Toilet. Yang paling murah. 215 ini. Oke, kita beli. Sleep and save the game. Gimana keluarnya? Q. Oke. Agak sedikit nge-lag dikit. Mungkin nanti gua akan turunin lagi mungkin ya untuk ininya. Oke, mantep sih. Tapi secara sebenarnya untuk simulation real life menurut gua ini cukup bagus sih. Udah cukup lumayan. Kita tutup, terus kita cari makan. Astaga naga. Ya enggak kayak gini dong. Ini siapa sih yang naruh makanan di rumput kayak gini? Kurang ajar sih emang. Ya udah, gua makan deh. Gua yang beli, gua yang makan sendiri. Toilet. Oke, open microphone. Microphone murah. Nih, gua ambil. You are sweating. Oh, kepanasan guys. Terus mikrofonnya gua taruh sini. Karena ini kamar mandi, jadi toiletnya gua taruh sini. Kepencet lagi dong. Toilet. Oh, gini aja. Kita buang air sambil melihat jendela ini. Siapa tahu nanti ada maling. Oke. Duh, kok tembus? Ya jangan tembus dong. Tapi ya jangan gini-gini juga. Ini ngingetin gua sama ini ya, apa namanya? Internet Cafe Simulator. Iya, bener. Ngingetin gua sama Internet Cafe Simulator. Dan ya emang goblok sih gamenya Internet Cafe Simulator itu. Kan Internet Cafe itu kan kita jadi penjaga warnet sih. Kalau ini kan kita lebih jadi ini apa namanya, streamer. Mungkin developernya sama mungkin. Gua nggak perhatiin developernya sih tapi. Oke, gua akan coba nge-streaming ya. OBS is free streaming application. Link your Blender account and start streaming. Set the highest quality broadcast based on your current upload speed. Current upload speed kita kemarin 0,9. Tadi ya, bukan kemarin. Tapi itu kan tidur, jadi ya itu kayaknya kemarin. Blender. Ini OBS web browser, oke. I sweated, this place is so hot. Ya sabar, napa?
Nanti gua beliin kipas. Ya, kondisi ini yang kalian denger ini BTW bukan suara dari gamenya ya. Emang suara dari kampung gua, emang berisik. Stream. Dashboard. Stream key 9104. 9104. Stream name. Coba dulu kan. Add duration. Ya, segini deh. Oke, approve. Nah. Stream title-nya namanya coba dulu kan. Kan kita pemula, karena pemula ya coba dulu kan. Langsung start stream mungkin bisa. Oh, the bitrate is 100. Hah? Yang bener. 100, ini udah 144 pixel. FPS-nya 30. Bitrate recommended 700 dan kita bitrate 100 loh. Berapa tadi? The lowest bitrate you can give. Oh, 700. Kalau 700 bisa nggak sih? Ini just chatting game ASMR kreatif. Just chatting aja dulu. Stream setting. Screen kamera. Oke, start stream. Ya terus ini kita ngapain? Nungguin. Oh, stream toxicity di atas. Ada yang namanya stream toxicity-nya 6%. Dua orang nonton dan kita viewer kayak goblok ini. Ini no one is watching stream. Wait silently. Speak yourself. Oke. Okay. Ya ini strategi ya. Ngomong-ngomong enggak jelas gitu. A loser goblok. Artinya goblok sih. I saw the IP address, I will send it to us. I look at the replay of this team sometime. Hah? Kenapa nih? Anjir. Kena virus. Kena hack. Can you introduce a product you don't like for money? I do everything like for money. Belum lu udah kehack lo. Donate receive. Mantep dah. Ada yang ngasih uang. I bought chips and cola. Q lulul zul zul. I think the plus 18 category should be added in here. How can? Okay, stream control, video rendition stream, chat only stream. Okay, chat only stream. Ini apa sih maksudnya? Ini kita ban aja ya. Press F to ban. I have not watched the broadcast yet, but I did not like at all. Fun music. Is idiot. Oke, kita ban. Jadi gua akan ngeban orang-orang yang toxic ini ya. Let this disgusting thing. Someone is criticizing you. Give any answer. Gua orangnya santai aja, enggak terlalu mikirin gitu-gitu. Watching streaming while eating plus one. How long has stream started? I'm opening this stream because to this love stream sound in the background. Please don't be sad. Okay, bagus nih bagus. The stream suddenly become silent. Funny moment you remember. Jadi, oh ini ada energi pula ya. Jadi energi kita 31, 30. Oke, okay. Hi, I bought chips and cola. Ya normal-normal aja sih ini. Selama ini lah. Average live viewer 2. Ini live viewer 12, total follower 13. Follower kita udah 13 loh. Well, there is no reason. Scream. Gua nggak tahu gua harus ngapain. Scream aja deh. Mungkin nanti kalau udah 15% kita let's open skin case. Please check Streamlab. Oke. Okay. Oke, okay, kita mungkin stop aja dulu. Oke. Okay. Ini show pertama kita. Dan
lumayan seru sih game ini. Dan ini emang pasti gue jadiin series ya, dengan game yang agak si goblok ini sih. Ya walaupun gue seorang game, gue jujur gue orangnya serius ya. Gue gak pernah ngerasain ini ya, apa namanya, kegoblokan semacam itu sih. Gue ini pemain serius, jarang-jarang ada yang main goblok kayak gini sih. Ya mungkin cuma gue mungkin ya. Gak goblok sih. Ya emang gue gak ini aja, gak terlalu suka kegoblokan. Cuma kita mencoba goblok, walaupun gue ini ngomongnya secara serius. Subscription goal 5 plus, average live viewer 2, expected earning 1,5, ad revenue 0,4. Show ad sih gak bisa ya. Okay. Terus ini mana? Okay, mungkin kita tutup aja dulu ya mungkin. BTW, mungkin untuk hari ini mungkin segitu aja sih mungkin, karena ya gue nggak tahu harus ngapain sih untuk game ini ya. Mungkin gue akan explore lagi kegoblokan gue nantinya. Okay, thank you for your support guys. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk selalu follow IG-nya The Jackals. Dan sampai jumpa, gua tidur dulu. Bye.